pasangan masing-masing tu sangat penting. Lagi-lagi pada pada apa yang saya lihat, contohnya kepada ibu bapa saya, setiap kali membuat sesuatu keputusan, dia mesti ada persefahaman antara dua pihak. Barulah sesuatu keputusan tu jadi satu nilai yang kira adil lah. Orang kata kena sentiasa apa masalah bercakap lah, komunikasi. Communication tu penting lah. Pada saya, benda ni senang je. Kalau macam kalau kita dalam keadaan bergaduh atau marah, kita jangan dalam keadaan yang sama. Maksudnya, seorang-seorang tu kena mengalah, pergi ke tempat lain. Ataupun, kalaupun kalau kita betul-betul kita nak, kita sendiri usaha. Maknanya, kalau kita bekerja, dia tak bagi, kita beli sendiri. Senang. So, maknanya mengelakkan daripada pergaduhan yang lebih besar lah. Seorang isteri mesti wajib memahami apa kehendak suami. Sebab sekiranya dia tidak memahami, memang banyaklah masalah. Sebab nanti nak mendidik anak, kita mesti sehaluan. Mesti banyak berbincang. Memang kita sebelum kahwin tak kenal. Masa bercinta macam-macam. Tapi bila dah kahwin, kena banyak berbincang. Sebab tu sekarang ni kebanyakan pasangan yang bercerai sebab tidak ada persefahaman. Ya, kita kena ada tolak ansur dalam berbincang, dalam banyak perkara. Kita tak boleh ikut kehendak satu. Ya, itu dah dia Taznim. Kalau bercakap tentang hidup pasangan suami isteri ni, pasti ada situasi yang mana faham ke tidak dan sebagainya kan. Dan kalau kita bercakap juga tentang kesepahaman ni, sebenarnya statistik menunjukkan ramai yang bercerai sebab tidak ada kesepahaman. Dia sebelum umpamanya, sebelum kahwin kentut pewangi. Kan macam-macam semua lagi istilah. Wangi, semua wangi, semua indah tapi lepas kahwin. Betul. Itu dia, dia jadi cabaran untuk utama. Untuk membincangkan topik kita yang menarik pada pagi ini, kita bersama dengan tetamu kita Taznim hari ini. Okey, tetamu kita tiga orang cukup istimewa. Jadi kita terus bersama Dr. Tuah Iskandar Al-Haj Perunding Motivasi Tersohor. Apa khabar? Luar biasa. Baju pun luar biasa memang, hari ini ya, doktor. Memang sentiasa tampil dengan warna-warna yang ceria. Betul. Luar biasa. Okay, kita juga ada bersama dengan Datin Anida Azmi, perunding perkahwinan, the wedding planner. Apa khabar, Datin? Baik, selamat pagi. Tudung dia menarik. Ha? Cantik ni, jadi saya nak tanya ni. Jangan balik dulu, Datin. Okay. Ni koleksi raya tahun ni? Saya punya koleksi raya saya. Wow. Tak boleh jadi ni, Syah. Okay. Dan tetamu seterusnya adalah seorang tetamu yang saya mula-mula bila masuk dalam industri penyiaran ni. Digandingkan bersama beliau, habis. Habis, ya? Hezri Selamat. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak bercerita tentang persefahaman di antara suami isteri dan di mana ini merupakan satu elemen ataupun faktor penting dalam memastikan keharmonian rumah tangga itu sendiri. Di mana kalau tak ada semua ni, kalau sekarang ni kita tengok banyak perceraian berlaku kerana tidak sehaluan. Mungkin masa bercinta lain, lepas berkahwin memang lain realitinya kan. Yeah. Jadi bagaimana pandangan? Perkahwinan perlukan keserasian. Macam kereta juga. Kalau tak serasi, orang tengok tak match kan. Kereta besar orang kecil kan. Jadi jadi perkahwinan pun lebih kurang begitu ya. Tapi perkahwinan ni dia emosi, lebih pada emosi. Pandai mengawal minda, kawal emosi, jaga stamina, insya-Allah dia akan jadi unggul. Dia tak jadi tunggul, ya. Kalau jadi tunggul ni bahaya sikit. Tunggul tak apa, jangan jadi tunggul. Sebab kalau tunggul tu dia tak dapat nak memahami. Sebab keserasian ni dia akan bergerak ikut umur. Bila umur kita meningkat kan, awal kita kahwin memang kita tak ada rasa tu semua, sensitif sangat, kurang sikit. Itu dalam arus beta waktu tu. Ya, kita okey je, selamba je. Ya, waktu berkahwin pun lebih kurang sama. Kemudian meningkat lagi fasa yang ketiga ni kita dah mula macam-macam cabaran banyak kan. Godaan kan, anak kan, mentua kan, makin kerena sebab dia makin tua kan, mentua kita tu. Kemudian bila kita makin tua, kita jadi sensitif. Kita jadi sensitif, inilah dia. Keserasian tu makin mengakis kan. Cakap doktor dan tetamu kita yang ada kat sini, bercakap tentang dunia perkahwinan ni. Biasanya orang kaitkan kalau wanita tu sensitif, laki ni kalau sama lah sensitif juga. Tapi ada juga Taslim, laki sensitif kalau wanita selalu bebel dan sebagainya kan. Laki suka bebel tau. Laki diam, dia duduk, dia dengar je. Macam ya ke, betul? Betul. Macam kita nak tanya mamung. Itu nak tanya pengalaman Hezri. Abang Hezri dah berkahwin untuk satu tempoh yang begitu lama, alhamdulillah. Macam berapa saya, tahun? Saya pun tak percaya. Abang berapa tahun? Dengan tubuh badan saya ni, besar ni Tin. 25 tahun dah kahwin. Berapa bang? Dah
saya tengok saya. Nanti tanya saya, macam tak kahwin lagi. itu dah nampak dah sebenarnya. Macam tak kahwin lagi. Macam mana? Saya tertarik dengan bila doktor kata, doktor boleh kalau tak merahsia kan? Kita pecah rahsia ke ni? Doktor kahwin umur berapa tahun? 25. 25? Saya lagi hero. 23? 23. Bapak betul kata, kalau betul-betul kau nak, cepat laku kan? Laris. Laris dah satu dah. Sekarang ni tak berapa laris dah. Laku. Sebenarnya bagi apa soalan tadi tu? Bapak mertua kata kalau betul-betul nak. Sampai lupa. Punya excited tu pasal cerita pasal kahwin. Tanya orang lelaki memanglah. Best lah kan. Alhamdulillah dengan isteri pertama saya. Saya berkahwin isteri pertama. 25 tahun lah isteri pertama. Satu-satunya lah. Satu-satunya. Baru nak cakap. Itu bahaya sebenarnya tu. Sebenarnya memang dalam faktor perkahwinan ni dia ada turun ada naik, ada ombak, ada hujan. Datin kan? Betul. Datin kahwin umur apa tu? Amboi, banyak macam pengacara lah kita. 18 tahun. Lagi laku. Makna kata, bagi pandangan pribadi saya lah, analisis yang saya buat pada diri saya, rumah tangga saya, ada faktor ketika itu kita merasakan kita sebagai suami, kita harus buat keputusan segala-galanya. Dan kita menolak kadang-kadang pandangan isteri kerana, oh okay, I'm the boss. So, tapi lama-lama macam doktor kata, faktor umur itu juga main peranan. Walaupun saya lihat kursus perkahwinan di Malaysia ni ada untuk memberikan sedikit panduan. Tapi masih lagi perceraian faktor tinggi. Kerana ramai di kalangan 5 tahun ke bawah yang kita lihat, faktor perceraian itu sangat hebat. Dia faktor 6 bulan, 3 tahun, 5 tahun itu menjadikan sangat kritikal. Bila betul macam doktor kata, macam ada anak. Contoh ya, macam saya. Kadang kita balik kerja pukul 5 sampai rumah. Kita lapar. Kita mungkin tak lunch dan kita lapar nak makan. Masa itu juga anak nangis. Lepas tu saya marah dengan isteri saya. Saya kata, no, you kena layan abang dulu. Habis anak? Anak biar dia nangis. Abang Azri, mana boleh dia kalau menangis? No, kerana apa? Kerana saya nak layanan tadi tu. Layanan maksudnya you kena hidangkan dulu. Kerana kita makan kita dah okey, baru kita bagi makan anak kita. Kalau kita pengsan, kalau kita pengsan, masa ketika itu kan, kita gaduh, lepas tu anak masalah. So kita kena okey, baru kita kena. Tapi macam mana penerimaan isteri abang masa tu apabila abang cakap semua ni? Susah nak terima lah. Mungkin approach saya masa tu agak keras lah. Sebab lapar. Apa you nak pergi makan dengan anak ni? Tak apa, biar dia nangis dulu. Kita makan dulu. Dah rapik sikit baru buat bagi tengok dia. Okey, itu pandangan Abang Izri. Pandangan Abang Izri. Kalau kita bercakap tentang datin pula, wanita ni pula, nak menerima persepsi. Ada orang kata wanita pula yang sebenarnya yang menjadi ada lelaki takut bini, betul ke tidak? Itulah macam mana tu datin? Pada pendapat saya lah kan, sebab dalam rumah tangga ni betul lah cakap Datuk tadi. Kita sebenarnya kena ada toleransi sebenarnya dalam rumah tangga ni. Kadang-kadang kita nak ambil masa nak faham tentang suami kita tu bukan ambil masa sehari dua. Mungkin kita bercinta tu lain. Bila kita dah kahwin, kita duduk serumah, kita tahu titik bengek dia kan. Dan kita ambil masa. So sebenarnya kita kena bagi masa. Dan saya selalu ambil pengetahuan, saya memahami suami saya dulu. Saya tahu apa dia punya hobi. Lepas tu saya rasa suami saya kena kita bagi kerjasama lah. Maknanya kalau saya kena faham dia, dia kena faham saya juga. So bila kita faham memahami, baru kita dapat satu, orang kata satu persefahaman yang dah bagus. Dah capai pemahaman yang sampai macam ni tahap ni, itu yang susah tu. Cabar tu doktor. Perlu masa yang lama doktor. Ya, sebab dia peningkatan. Umur kita meningkat, memang kita punya emosi bertambah celaru. Ya, celaru. Ya. Bayangkan duduk serumah, dua-dua sama meningkat umur, kan sensitiviti bertambah. Kan emosi tak boleh kawal, kan prestasi pula menurun. Bayangkan macam mana keadaan tu. Abang Azri dia ada macam cara nak cakap. Ada benda nak cakap di sini. Abang Azri, dia pun kata kan, life begins at 40. Tapi bila dengar tu, saya tak tahu nak seronok kan, nak takut. Kan? Meaning tu maknanya apa tu? Maknanya dia dah 40, dia lebih tenang atau 40 lebih rancak? Macam mana nak kena jaga kan? Apa-apa nak kena tapi buat? Tapi Abang Azri baru dia ada umur 30 tahun. Jadi dia tak boleh nak jawab lah tu. Dia boleh jawab. Boleh jawab. Terima kasih. Oleh kerana nasib baik, kita ni bulan puasa. Alhamdulillah. Kalau tak puasa lepas nak pergi Malaysia ni, saya belanja. Saya dilahirkan pada tahun 1969. Umur saya 48. 48 tahun. Nampak saya nampak doktor. Doktor lah. Nampak lagi tua pada saya. Muda. Mana pula. Faksa sana. Memang sebenarnya saya belajar dalam hidup ni macam faktor itulah. Mungkin dengar ceramah-ceramah daripada pakar-pakar motivasi dan sebagainya. Lihat bagaimana kita nak drive the family ya. Dan apabila anak saya ada pula, so apa attitude kita yang negatif tu, kita mula lihat bahasanya itu ada cerminan kepada anak-anak kita. So kita sendiri tak nak
katalah lelaki ni kalau dibuat survey, lelaki paling ramai yang baran. Ataupun temper, hot temper, cepat. Betul. Sak tangan. Betul, sak. Tapi saya tak, saya baik orangnya. Ya. Nampak. Mungkin cepat. Dulu nampak brutal, sekarang dah lebih tenang. Brutal mungkin pada gaya sebenarnya. Tengok, sekarang ni lelaki bunga-bunga. Jadi dalam konteks hubungan suami isteri ni, maksudnya memang give and take. Maksudnya, guidance tu kena harmoni lah. Maksudnya, ada pandangan isteri yang kadang-kadang saya lihat maksudnya, ego lelaki saya mengaku. Ego lelaki ni yang menguasai segala-galanya. Kadang-kadang keputusannya itu tidak memberikan sebarang keputusan baik pada keluarga atau pada isteri. Tapi kerana ego, egois dia, kedudukan dia, kerana kedudukan dia sebagai ada pangkat mungkin dari segi kewangan dan sebagainya, dia rasa dia educated. Dari segi ketua, dia rasa dia sebagai lelaki ni kalau letak sebagai lelaki suami, dia tidak mengawal segala-galanya. Keputusan dia, tak, dia tak payah pergi. Abang, apa ni? Ini kehidupan macam Datin dan doktor kata, kehidupan kita bersama-sama. Rasulullah pun sendiri tak adalah menolak apa pandangan-pandangan isteri-isterinya kan. Tapi faktor itu sebenarnya, balik pada saya suka nak kata gini, dalam kursus perkahwinan tu, doktor, patutnya bukan patutnya, kalau boleh lah. Maksudnya fasa perkahwinan khususnya berkenaan masyarakat Islam yang ada fasa sebelum kahwin tu satu hal. Tetapi kalau dia dah buat keputusan bahawa dia nak kahwin bulan 12. So 3 bulan sebelum 12 tu dia perlu ada kursus-kursus yang intensif lagi. Betul. Supaya melihat bagaimana untuk you nak bila anak dah lahir macam mana. Kalau anak you cacat macam mana you nak handle. Kalau isteri seorang sakit, bagaimana you nak handle. Dan sebab itu perlu dia ada elemen, tapi bukan susah, bukan senang, tapi sebenarnya perlu adalah wujud satu badan yang boleh melihat perkara itu. Kerana saya tahun berapa bulan dah? Berapa tahun dah kahwin? 5. Ni tahun kelima bang. Anak seorang. Anak seorang 5 tahun. Tanya. Ini rancangan. Kan saya dah cakap dengan abang, insya-Allah nanti lah abang. Ya. Mungkin Syawal tahun depan. Insya-Allah. Okay, kita bertanya dengan Datin pula. Datin, bagaimana Datin menghadapi seorang suami? Kita percaya tadi Abang Yazid kata suami seorang ego. Ya, dia segala-galanya dia nak buat keputusan. Macam ya, Datin sendiri bagaimana? Mungkin rumah tangga Datin boleh mengawal sebagainya. Pengalaman saya. Okey. Macam Datuk, macam Muhyiddin kata lah, memang orang lelaki sebenarnya dia ada ego dia. So dia ada dia punya style, dia kata tak boleh. Tapi saya sometimes saya ambil pendekatan, okey, kalau dia kata tak boleh jam tu, tak apa, saya diam dulu. Baiknya. Tak lembut. Tapi bila kita ada masa yang sesuai, kita rasa kita boleh bagi dia pendapat. Kadang-kadang kita nak melawan jam tu pun tak boleh. Because it won't solve the problem sebenarnya. Kita ambil masa. Mungkin petang kita tengok dia okey balik kerja, bang, dah makan, okey semua. Pilotop. Then dia cakap, okey, kenapa nak bagi saya pergi tadi? Dia kata gini. Saya cakap lah, kadang-kadang saya pun ada kawan saya yang saya perlu jumpa. Kan, you ada kawan, saya ada kawan. So sometimes masa untuk kawan pun kita perlu juga. Bukan untuk kita tengok dia je kan kat rumah kan. Sebab tu bila kita asyik tengok dia, kita jaga anak, kita apa, kita bosan tau. So kita pun ada masa kita, bukanlah kata nak berfoya-foya keluar, tidak. But sometimes you pun ada masa untuk dengan kawan you. So I pun, so kalau you rasa tak sesuai, I pun tahu dengan siapa yang berkawan. So kita cakap elok-elok. Mungkin masa tu dia cool, dia boleh terima pendapat kita. Tapi kalau masa dia tengah cakap tak boleh, tu tak payahlah kita melawan. Memang tak boleh dah jawabnya. Memang garanti tak boleh. Tapi okay. Doktor tak baran nak? Saya tenang. Rasa paling tenang. Saya ada petua untuk tenang. Alhamdulillah. Cerita dengan ramai dengar. Cari nak dengar. Saya nak dengar ni doktor. Ya, sebab tadi saya sebut antara faktor kita tak faham kan, umur meningkat dan sebagainya ni, kita makin sensitif ni. Sebenarnya sebab emosi kita tak terkawal ya. Kita kena turunkan dia pada tahap alfa. Alfa ni mudah saja kita nak dapat. Bila berlaku apa? Persisihan ke apa benda kan? Kita gunakan elemen. Yang paling mudah ialah minum air. Kita minum air biasa, jangan kopi tongkat ali. Air biasa banyak-banyak. InsyaAllah dia menenangkan. Sebab elemen air sangat penting pada tubuh badan manusia. Kurang air dia emosi. Tak okey. So air. Yang kedua, pakai pewangi. Pewangi ni, ambil pewangi, kita pakai wangi kat seluruh rumah kita. Bila dah wangi, lain rasa dia. Tadi kita nak gaduh kan? Tak jadi. Tak jadi. Tak cuba. Doktor, nak tanya situasi ni, doktor. Bagaimana sekarang ni kalau kita bergaduh, suami isteri bergaduh kan? Okay. Lepas tu dia lepaskan ke FB. Bila ada FB, jumpalah seorang kawan dan sebagainya, terus respon dan sebagainya. Dan wajarkah kita sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri bercerita kepada orang ketiga? Di media sosial ataupun dengan rakan-rakan di reunion, jumpa rakan-rakan lama. So macam mana pandangan yang boleh mengeruhkan keadaan? Pada saya lebih baik bila keadaan itu berlaku daripada mengadu pada orang lain, dia mengadu pada buku.
sebab dia baca buku yang berkaitan dengan perkahwinan, ya, kewanitaan, unggul lelaki dan sebagainya, ya, boleh memberikan kefahaman tentang makhluk yang dia nak berdepan tu. Dia dapat bertambah ilmu, dia dapat ketenangan dan dia boleh amal. Tapi kalau dia just luar, ya, kalau orang tu tak kenal dia tak apa, tapi kalau kenal, kedua-dua pihak dia akan jadi berentakan dan ini dosa besar, ya, sebab kita mendedahkan keaiban family kita sendiri. Macam Abang Ezri sendiri kan, apabila abang berhadapan dengan krisis macam ni kan, apa yang abang lakukan? Krisis pergaduhan lah, bila-bila zaman-zaman brutal dulu kan, sekarang tak brutal dah, sekarang dah bunga-bunga dah jiwa. Sebenarnya macam mana abang apa yang abang lakukan? Saya setuju sangat dengan pengalaman Datin, ya, bahasanya memang walaupun Datin ada hak ketika itu, saya kadang-kadang memang saya ada beritahu dengan isteri saya yang saya kasihi, ya, hai sayang. Maksudnya saya kata kalau ketika saya tengah marah, maksudnya ketika itu memang tengah dan memang high lah, marah. Lepas tu walaupun kesalahan itu sebenarnya adalah kesalahan saya. Oh sorry Mike, kesalahan saya. Saya kata dia, you jangan menambahkan ataupun argue, call for argument. So you bagi saya peluang dulu, release, biar saya release dulu. Marah saya tu, marah itu kan? Nampak dah ego dia tu. Ego, yes, ego sebenarnya lelaki-lelaki ni bukan kuat mana pun. Betul kan? Dia pasal ego je. Dia besar macam Datuk Alip Noor pun nampak mana sebenarnya. Tapi ego tu menyebabkan dia kuat. So kalau dia bercakap kalau isteri tu memang kalau nak menang macam tasnya pepe. Masalah suami datang, mana suami? Telefon suami je. Dia tahu. Nah, so masa tu lah kita bagi tahu. Sebenarnya suami ni bahagian bagi saya adalah satu kelemahan, doktor. Adalah satu perkara yang sangat aib bagi seorang lelaki-lelaki. Dia menggunakan barang itu, marah itu pada isteri atau pada anak itu sebagai satu yang aib. Sebenarnya itu satu faktor yang sangat bagi saya terlalu negatif. Majoriti kalau ada lelaki-lelaki yang tak setuju dengan saya rasa fikirkan semula. Because barang itulah yang mengawal lelaki itu. Macam abang sendiri, macam mana abang mengawal barang tu? Kalau datang barang itulah. Selain daripada minum air dan pakai minum air, jadi macam abang sendiri. Mungkin jauh main tu. Kalau keluar main kalau golf gaduh kat Serambi, dapur jauh tu. Air liur. Jadi saya akan mengatakan lepas tu kita dah cool down, kita akan settle. So dia pun akan cerita gini-gini. Okay, saya akan minta maaf atas kesilapan saya dan tapi saya akan bagi tahu dia ketika saya marah itu jangan tambahkan jangan api. Tambahkan kerana itu boleh sangat dahsyat sebenarnya. Kadang-kadang kerana susu anak ataupun hidang air lambat, simple macam tu. Kalau faktor perceraian hanya tak jawab telefon. Kadang-kadang dulu saya sensitif juga, saya call isteri saya tak jawab, call tak jawab, kenapa ni? Lepas tu dia baru call, kenapa? Ada dalam tandas. Tapi serius, betul tak sayang? Setiap kali saya call, mesti dia dalam tandas lah dan sebagainya. Sebab jarang saya call. Tapi tu pun marah juga. Dululah, sekarang tak. Sekarang dah agak dah. Sekarang tak ada masalah. Datanglah ribut dan taufan sebagainya. Engkau lah satu-satunya. Alhamdulillah. Okey, Datin pula dulu ni. Datin, ni nak cerita tentang raya ni kan. Jadi dalam masa yang berbaki ni, biasa isu utama, balik mana? Asyik balik rumah kampung you je. Habis kampung I, tak payah balik. Habis berapa lama macam ni? Jadi suami kata, you ikut cakap I. I suami ikut. Macam mana? Ada tak situasi seperti tu? So far, alhamdulillah memang tak ada. Saya memang sebenarnya pada saya raya tu bila-bila masa raya. Cuma saya selalu tolerate dengan Datuk. Okey, selalu Datuk kalau hari raya kita orang memang rumah sentiasa ada apa ni, kawan datang. So kita orang tolerate, okey nak balik mana dulu. Kita balik sebelum raya. Sebab masa itu kita boleh balik dengan tenang, tak ada jam. Kadang-kadang bila dah sebabkan jam lah apa, kita jadi stress. So saya dengan Datuk memang tak pernah ada masalah. Isu-isu tu saya tak pernah timbulkan. Sebab pada saya isu itu sebenarnya remeh. Raya kan sebulan. Baik, Raya sebulan sebenarnya. Tak, sebenarnya pada saya isu-isu remeh ni kadang-kadang macam kita dah boleh bergaduh. Ada orang bercerai pasal sama belacan. Benda-benda remeh balik kampung kan. Nak lain kalau isu besar tu kita memang rasa memang kita kena hadapi. Tapi kalau isu kecil balik kampung, raya sebulan, saya kata abang kalau kita balik lepas raya pun okey. Saya tak suka hadap jalan-jalan diam. Itu boleh buat geram. Boleh buat kita gaduh dalam kereta, boleh buat kita ni kan. Jadi saya ambil pendekatan sebelum raya, okay, kita balik kampung dulu. Okey, jumpa mak mentua apa semua jumpa. Dan raya kat rumah kita. Lepas tu nanti lepas raya kita balik kampung. Memang tak pernah. So far memang alhamdulillah tak pernah ada masalah. Lagipun kita orang dekat sebenarnya. Datuk kan Selangor je. Jadi dalam masa berbaki ni mungkin doktor boleh bagikan tips sikit lah pada pasangan yang baru nak kahwin ataupun dah kahwin tapi berbaru saja untuk menghadapi masa depan. Macam mana? Ya, kita kena mulakan latihan sebab bulan puasa ni adalah bulan kita beramal, kan? Kita kena nampak lain sikit daripada bulan yang biasa, ya. Kalau masih bulan puasa pun kita masih berantakan, masih tak boleh fahami, masih cari kesilapan, ya.
Itu saya rasa tak sampailah kita punya apa yang dikenalkan dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena ada lain sikit. Kalau pun nak berantakan sepanjang tahun, tak, bulan ni tolong kawal. Itu pun kalau hobi lah, mana tu ni ada orang hobi dia memang nak bergaduh panjang-panjang kat rumah kan. Kita ubah dia. Saya kalau ikutkan nak setengah jam lagi, tapi tak boleh dapat. Kan? Masa mencemburui, apa pun. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Pak Yusri. Terima kasih, Datin. Saya nak cuba ikut cara Datin dulu. Jadi, pada pasangan-pasangan suami isteri di rumah, toleransi itu kata kunci sebenarnya. Jadi, itu sahaja SPM hari ini. Kita sebenarnya dah overrun sebenarnya. Betul. Esok kita akan menyambut Nuzul Quran dan selamat bercuti pada semua sebenarnya. Okey, dan apa pun, terima kasih di atas kesetiaan anda. Kita akan labuhkan tirai Selamat Pagi Malaysia dengan persembahan oleh MJ. Jumpa lagi. Bye.